selamat malam saudara. Jumpa lagi bersama saya Rizka Andalina dalam Buser hari ini. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan dan inilah Buser selengkapnya. Informasi pertama, saudara, sekelompok remaja melakukan tindakan tidak terpuji dengan aksi ugal-ugalan berkendara zigzag sambil mengayunkan stick baseball di Bandung Barat. 6 remaja ini kemudian diciduk polisi setelah mendapat laporan warga. Anda masih bersama kami di Buser. Saudara, seorang pemuda di Pontianak, Kalimantan Barat terjebak di atas pohon kelapa lantaran mengalami cedera pergelangan tangan Jumat sore. Proses evakuasi korban oleh petugas pemadam kebakaran pun berlangsung dramatis. Pan yang satu, yang baju hijau itu bantu, yang satu hitam itu bisa berapa badan. Nun jauh di atas sana, di pucuk pohon kelapa, seorang warga Gang Mulia 2, Tanjung Raya 2, Pontianak Timur, tengah berupaya membantu tetangganya Puradi yang gak kuasa turun dari atas pohon kelapa, setelah tiba-tiba mengalami cedera di pergelangan tangannya Jumat sore, saat tengah memanjat pohon untuk mengambil kelapa. Namun upaya evakuasi alami kendala, warga pun minta tolong petugas pemadam kebakaran Borneo untuk bantu evakuasi Puradi. Usai Puradi dibebat tangannya dengan bantuan seutas tali dan tangga pemadam, evakuasi korban dari atas pohon yang cukup tinggi dan curam berlangsung dramatis. Area. Ya. Yang tadi lepas bantal. Setelah satu jam, Puradi akhirnya berhasil turun dengan selamat. Didi Iskandar melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, saudara, demikian Buser hari ini. Anda juga bisa menyaksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe dan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Salam SCTV.